guys, selamat datang lagi di channel Pandu Gaming. Di video kali ini kita akan main Roblox lagi ya. Yeay. Dan di video kali ini guys, Pandu Gaming dan Pak Unat akan berenang guys. Kita akan menyelam sampai ke dasar laut lalu tenggelam guys ya. Karena kita berdua kagak bisa berenang gitu kan. Apa mana sorry ye, Pandu Gaming aja kali gak bisa berenang. Pak Unat kan bisa berenang. Panet bisa berenang yang bener aja. Panet terakhir waktu kita berenang ke pantai, Panet hampir aja dimakan sama ikan hiu megalodon gitu kan, karena gak bisa berenang. Panet tapi Panet gak tenggelam. Panet gini itu kan mau dimakan sama ikan hiu. Pak Unat ini pasti bakalan mengambang. Panet gini paham Pak Unat, karena badannya Panet udah kayak karet gitu kan. Panet bener banget, Pak Unat gak bakalan tenggelam. Ya ampun. Tapi Pak Unat, hari ini kita akan coba mainkan game tenggelam simulator guys ya. Kita akan coba menyelam ke air lalu tenggelam guys ya. Game ini cukup aneh banget menurut Pandu Gaming. Kalau biasanya kita itu harus selamat gitu kan, ini kita harus tenggelam guys. Ini dipaksakan tenggelam agar kita mendapatkan koin. Apa dapat koin? Wah yang bener aja Pandu Gaming. Pak Unat bisa beli nasi uduk dong. Bisa sih Pak Unat. Pak Unat akan dapat koin bisa pakai beli nasi uduk. Tapi nyawanya Pak Unat udah gak tertolong lagi gitu, karena tenggelam. Apa yang penting bisa beli nasi uduk Pandu Gaming. Tapi kan Pandu gak bakal bisa makan gitu kan, karena Pandu udah meninggo. Ya ampun bener-bener nih orang tua. Ada-ada aja guys ya. Oke guys, sebelum kita lanjutkan episode kali ini, ada baiknya kalau kalian like dulu guys ya. Dan jangan lupa untuk di subscribe. Subscribe sekarang juga, karena semua itu gratis. Ada apa yang kalian tunggu, tinggal pencet tombol subscribe-nya. Let's go Pandu Gaming. Kita mencari uang. Nyari uang gak tuh kata Pak Unat. Oke, kita akan coba langsung menyelam aja guys ya. Kita akan langsung bernapas ke air aja agar cepat meninggo. Susah banget Pandu Gaming, gimana cara tenggelamnya? Gimana? Yo Pandu Gaming udah meninggo. Pak Unat tidak. Pandu Gaming udah meninggo dan tenggelam guys ya. Pandu gimana sih cara tenggelamnya? Pandu gak bisa tenggelam, lihat nih. Pandu Gaming ayolah bantu Pak Unat. Ayo dorong Pak Unat agar Pandu tenggelam dan agar Pandu mendapatkan uang. Malah memaksakan diri untuk tenggelam guys ya. Pak Unat itu gak bisa berenang cuy, hanya saja badannya udah kayak karet gitu kan. Itu sebabnya malah mengambang. Sini Pak Unat. Pandu Gaming punya ide nih Pak Unat, gimana caranya agar Pak Unat bisa tenggelam. Apa gimana caranya Pandu Gaming? Tolongin Pak Unat dong. Pandu gak bisa tenggelam nih, Pandu malah mengambang di air. Oke Pandu Gaming punya ide. Pandu Gaming akan menyulap Pak Unat menjadi seperti ini guys. Aduh ini sempit banget Pandu Gaming. Gak ada lagi Pak Unat. Udah keren nih Pandu. Pak Unat menggunakan mobil tank gitu kan. Pandu, tapi ini udah bener Pandu Gaming. Udah tenang aja Pandu Gaming, pasti Pandu bakalan tenggelam gitu kan. Di sini tubuhnya Pandu kejepit di mobil tank guys ya. Mobil tank itu kan berat Pak Unat, masuk air gak akan ngapung tapi langsung tenggelam gitu kan. Ya udah Pandu akan mencoba Pandu Gaming. Pak Unat sepertinya Pandu sudah tenggelam guys ya. Pandu, wow bener-bener mujarab Pandu Gaming. Pandu langsung tenggelam sampai banyak airnya di mulutnya Pak Unat. Pak Unat encok. Iya, jangan kebanyakan gerak Pak Unat, bukannya tenggelam malah encok entar Pak Unat. Dan Pandu Gaming di sini mendapatkan koin guys ya. Ayo Pandu kita tenggelam lagi Pak Unat. Kita berenang. Langsung kita minum aja airnya guys ya, agar cepat tenggelam gitu kan. Agar langsung menutupi saluran pernafasan kita. Waduh ngeri banget. Ini mah kayak bundir gitu kan. Dan langsung meninggoy. Kita mendapatkan 2 poin guys. Dan ngomong-ngomong di sini ada pet juga. Harga petnya 3 koin nih Panet, atau 3 tenggelam guys di sini tulisannya ya. Ayo mana kita tenggelam lagi Pak Unat. Dan ngomong-ngomong walaupun kita berenang kayak gini, di sini udara kita cepat habis juga guys ya. Oke kalau gitu kita berenang-berenang aja, tapi wajah kita di air guys, jadi kita nggak bisa napas gitu cuy. Terus berenang. Meninggoy. Dan coba kalian komentar di bawah, kira-kira di antara kalian ada yang nggak bisa berenang nggak, atau jangan-jangan kalian bisa berenang nih. Coba kalian komentar di bawah guys ya. Nah sekarang koinnya Pandu Gaming udah cukup nih. Ayo Pandu, kita akan coba membeli pet terlebih dahulu Pak Unat. Pandu buat apa petnya Pandu Gaming? Pandu Gaming disini mendapatkan bebek karet. Oke Pandu Gaming juga belum tahu nih gunanya petnya untuk apa. Pandu bisa dibakar nggak? Buat apa dibakar?
bakar. Jangan bilang Ponet akan memakannya gitu kan. Awan, hehe, tahu aja. Tapi ini kan bebek karet, Ponet, bukan bebek beneran. Yang ada bisa meleleh nanti mulutnya bau nat gitu kan. Di sini ada kali satu kurang udara, dua kali lebih banyak tenggelam. Oh, ini mempercepat kita tenggelam, Pak Unat. Awan, wah, keren banget nih bebek. Sepertinya bebeknya membunuh kita. Oh, bebeknya ternyata ada di punggung kita, guys. Jadi seakan-akan mendorong kita ke bawah, cuy. No, bebek, jangan membunuhku, bebek. Down. Meninggoy. Meninggoynya pada gini tadi lucu, guys. Ya malah split gitu kan. Dan sini kita mendapatkan 2 koin. Kita mendapatkan tambahan koin karena pet ini, cuy. Kalau tadi kita setiap meninggoy tenggelamnya itu mendapatkan 1 koin, kalau ini jadi 2 koin, guys ya. Oke, kita meninggoy lagi di sini, guys. Jadi semakin kuat pet kita, semakin banyak juga koin yang akan kita dapatkan, dan kita juga cepat tenggelamnya, guys ya. Oke, kita akan coba gacha lagi, dan kita mendapatkan bebek langka, guys. Wah, keren nih. Bebeknya pakai topi gitu. Oke, kita akan coba beli sekali lagi, guys ya. Semoga aja langsung legendary. Dapat yang epic, guys. Ini keren banget sih petnya. Guys, seperti pet-pet pada umumnya, guys ya. Biasanya kan pet itu kotak-kotak gitu aja. Tapi ini, guys, bentuknya bebek gitu. Terus ada aksesoris tambahannya, guys ya. Dan ini akan menambah 4 kali tenggelam. Berarti kita akan mendapatkan koin lebih banyak. Dan 3 kali udara. Cepat habis nanti nafas kita. Dan apa dapat pet? Ya ampun. Dapat yang biasa semua, Ponet. Parah banget gitu kan. Apa lihat Ponet nih pada gini. Ngapain, Ponet? Ngapain? Ponet akan lompat dari jembatan. Iya. Ada-ada aja gitu kan. Ya udah deh, pada gini akan ikut juga Ponet. Kita tenggelam. Wow, cepet banget. Apa siapa pada gini habis? Now. Langsung meninggoy. Dan di sini koinnya pada gini langsung 9, guys ya. Tiap kita meninggoy, kita kira-kira dapat berapa koin ya. Oh, kita tenggelam lagi. Dapat 16. Oh, dapat 7 koin, guys. Banyak banget, guys ya. Untung aja di sini kita mainnya di Roblox gitu kan. Jadi immortal, guys ya. Jangan dicontoh di dunia nyata gitu kan, berbahaya. Kan gak bakalan spawn lagi gitu kan. Oke, ngomong-ngomong di sini ada tempat selanjutnya, tapi kita membutuhkan 25 tenggelam, guys ya. Atau 25 kematian tenggelam. Oke, di sini koinnya Panet udah 30. Koinnya Panet berapa? Panet udah cukup belum, Paunet? Paunet masih kurang 1 nih, Panet Gimi. Masih kurang 1 ya. Ampun. Ya udah, menyelam lagi aja, Paunet. Panet Gimi akan tungguin di tempat selanjutnya, guys. Kita akan membuka tempat yang baru, guys. Dari situ kayak ada batunya gitu, guys. Dan sini ada kolamnya, guys. Siapa kita harus tenggelam di sini? Kenapa nggak bisa tenggelam nih, Panet Gimi? Malah jalan di air gitu kan. Ponet jalan di air. Panet Gimi bisa sulap memangnya. Iya kali, Ponet. Lihat aja nih, Panet Gimi bisa jalan di air, guys ya. Ponet sepertinya kita harus naik ke atas batu ini, Panet Gimi. Naik ke atas batu. Maksudnya, oh, di sini ada tanda panahnya. Di sini ada tangganya, Ponet. Malah lompat-lompat di atas batu untuk naik ke atas gitu kan. Ponet-ponetnya nggak bisa naik tangga, Panet Gimi. Aduh, sakit ya. Malah encok. Oh, udah apa yang terjadi, guys. Oke, oh, di sini kita akan lompat kan. Boing, dan wow. Agar kita bisa tenggelam, guys. Meninggoy. Dan di sini airnya dangkal banget, cuy. Sepertinya saat Panet Gimi lompat dan jatuh, itu kakinya Panet Gimi langsung patah, guys. Itu sebabnya Panet Gimi gak bisa berdiri lagi. Hey, tolongin Paunat dong. Iya, pada tungguin Pandu Gaming. Lagian pakai encok segala. Iya. Pada sekarang gilirnya Paunat, Panet Gimi. Dan ini dia. Ya tuh. Ada batu meteor jatuh dari langit, guys ya. Oke, ini dia. Sekarang gilirnya Pandu Gaming lagi. Dan boy. Iya. Apa gak sopan banget kena kepalanya Paunat. Paunat belum meninggoy. Lama banget meninggoynya. Dan Panet Gimi kenapa gak meninggoy? Ya, Panet Gimi disini gak tenggelam, guys ya. Gara-gara ada Paunat tadi. Dan sini ada pet di area kedua, guys ya. Harganya 25 koin tenggelam. Dan sini petnya terbuat dari papan, kan. Dan kita mendapatkan bebek afro, guys. Bebek aja punya rambut gitu kan. Paunat kasihan banget, guys ya. Kagak ada rambutnya. Apa ngejekin? Paunat punya rambut, tahu lihat nih. Tapi cuma satu aja, Paunat. Paunat juga dapat bebek afro, Paunat. Ya wede, keren banget. Ayo pada sekali kita akan coba lompat dari atas lagi, Paunat. Sekarang pada game yang pertama, Paunat ya. Dan ini dia 100% lompatan. Dan langsung meninggoy, guys ya. Dan di sini ada sebuah celah gitu, guys. Apakah di sini ada ada tempat rahasia seperti apa, Paunat? Di mana, Paunat Gimi? Sini, Paunat. Oke, guys, di sini kita menemukan tempat rahasia. Paunat gak bisa masuk nih, Paunat Gimi. Ya ampun, jalannya sempit, Paunat ya. Oke, kita akan coba dorong maju, Paunat. Ayo, Paunat, dikit lagi. Nah, Paunat udah bisa masuk, guys ya. Dan tempat apa nih kira-kira di sini?
dijelasin dari sebuah pintu gitu. Kita bisa masuk ke dalam dan wow, kita mendapatkan Benes mencari jawaban. Jawaban apa maksudnya? Di sini ada sebuah bola gitu dan ini matanya seperti ini kaki, guys. Ini apaan, cuy? Oke, di sini ada sebuah poster-poster gitu, guys. Apakah ini adalah killer di dalam game ini? Semuanya mengarah ke sini, guys ya. Ini seperti manusia pisang gitu enggak sih? Ayo mari kita keluar aja dari tempat ini. Wow, di sini ada manusia tanpa kulit. Pauna jangan ditabrak dong, Pak. Kasian gitu kan. Oke, sekarang gilirannya Pauna lompat lagi, guys. Awas ada batu meteor jatuh. Muter-muter dulu. Ada gayanya dulu, guys ya. Dan sekarang gilirannya Pandu Gaming lagi, guys. Ini dia. Lompat berputar meninggoy dengan gaya, guys ya. Waduh, lihat tuh langsung patah-patah tulang. Dan di sini kita akan coba membeli pet lagi nih, guys. Dan kita mendapatkan ya, dapat bebek afro lagi tuh biasa aja, guys ya. Ayolah please, legendary. Ya ampun, tiga-tiganya bebek afro semua. Dan di sini ada peningkatan nih, tempat upgrade gitu, guys. Jadi di sini kita bisa upgrade penggandaan udara, maksudnya ini agar udara kita cepat habis. Dan di sini tenggelam pengganda dan di sini pengganda kecepatan berjalan. Sepertinya mereka membutuhkan yang ini dan juga yang ini. Dan juga yang ini, kayaknya semua aja deh kita upgrade. Dan sekarang lari kita jadi cepat, guys. Dan sekarang kita akan pergi ke tempat selanjutnya, guys. Dengan 500 koin tenggelam, kita akan membuka tempat baru. Seperti ada listrik-listriknya. Apa tuh? Pandu Gaming. Pauna, jangan main masuk-masuk aja, Pak. Apa tuh? Lambat, Pandu tidak meninggoy kesetrum. Ya ampun, wow. Ini mengerikan banget, guys ya. Kolamnya ada listriknya, cuy. Oh, kita akan coba tenggelam. Langsung meninggoy. Cepet banget kita meninggoynya. Oh, gara-gara upgrade-upgrade juga tadi, Pauna. Terus sebabnya kita cepat meninggoynya. Dan di sini kita kesetrum lagi. Langsung auto meninggoy. Meninggoynya geter-geter, guys. Yang ngeri banget dah. Dari sini ada pet baru lagi nggak kira-kira ya? Oh, sepertinya di area baru ini nggak ada petnya gitu, Pauna. Jadi kita akan beli pet yang ada di sini, guys ya. Oke, kita akan coba gacha-gacha lagi. Masa dapat yang biasa mulu? Ya ampun. Masih aja dapat bebek afro gitu kan. Dan di sini nggak bisa dikomben gitu, guys ya. Ah, Panet mana dapat yang epic nih, Panet Gimi? Hah, dapat yang epic? Mana, Panet? Wow, Panet mendapatkan bebek berkepala besar dan bebek yang kakinya panjang, guys ya. Keren banget. Tadi Pandu Gaming ejekin Pauna, sekarang malah Pandu Gaming yang sial. Ya ampun. Udah cukup dong Pandu Gaming dibulinya. Dapat umum mulu dari tadi bebeknya. Ayolah legendary. Legendary akhirnya, guys. Setelah mendapatkan yang biasa-biasa aja, pada akhirnya Pandu Gaming mendapatkan yang legendary, guys ya. Oke, kita gacha lagi ya. Dapat bebek afro lagi. Dah lah, Pandu Gaming gak akan membeli pet di situ lagi. Keselin banget. Dari tadi dapat bebek afro mulu, guys. Lihat aja nih, udah dapat 7 Pandu Gaming. Ayo mana sekarang kita akan coba berenang lagi bersama bebek legendary. Wow, Pandu Gaming belum aja napas gitu kan. Udah langsung meninggoy, guys ya. Cepet banget tuh, langsung meninggoy lagi, guys ya. Bayangkan. Dan di sini koin tenggelamnya Pandu Gaming mencapai 2200, guys ya. Wow, banyak banget. Oke, sekarang kita akan coba upgrade. Di sini penggandaan udaranya kita akan coba upgrade agar cepat meninggoynya gitu kan. Dan selanjutnya tenggelam pengganda juga kita akan upgrade. Dan selanjutnya ini masih bisa di-upgrade lagi. Dan selanjutnya penggandaan kecepatan, guys ya, agar kita lari bisa lebih cepat lagi gitu kan. Lihat aja tuh Pauna, larinya kenceng banget. Dan kita langsung menyelam, guys. Wow, langsung meninggoy lagi, guys ya. Dan untuk tempat selanjutnya kita membutuhkan 4500 koin tenggelam. Ini udah cukup, kita langsung buka tempat selanjutnya, guys. Oke, ini seperti kolam biasa. Apa ada bola tuh Pandu Gaming? Waduh, Pauna. Pauna, Pauna tiba-tiba kayak disap dengan airnya gitu, guys ya. Di sini ada kayak peringatannya gitu, guys. Sebelum-sebelumnya itu berbahaya kolamnya, tapi nggak ada peringatannya kayak gini, guys ya. Apa ini kolam benar-benar sangat mengerikan, Pandu Gaming? Hah, kenapa mengerikan, Pandu? Apa kolamnya sangat dalam, ha? Sangat dalam. Kalau dalam sih biasa aja, Pandu. Gak ada ikan hiu megalodonnya, kak, Pandu. Apa coba aja sendiri, Pandu Gaming? Oke, Pandu Gaming akan mencoba sendiri. Wow, oh my, mau minimal palung Mariana, Pauna. Tempat di mana ikan hiu megalodon berada? Kita tenggelam, ya ampun, langsung meninggoy. Belum sempat tenggelam, Pandu Gaming udah meninggoy, guys ya. Gara-gara petnya Pandu Gaming gitu kan, yang super-super OP. Oke, kita akan coba copot dulu agar kita bisa tenggelam lebih dalam, guys. Orang lain gimana caranya agar kembali ke permukaan, ini malah menyelam lebih dalam. Menyelam, apaan itu? Ada kepala anjing, cuy. Unik banget, guys ya. Oke, kita akan menyelam lagi.
kabur. Kita lihat aja sampai seberapa jauh kita. Ya, setengahnya aja belum, guys ya. Keburu meninggoy Pandu Gaming. Gak panjang nih nafasnya Pandu Gaming. Oh, kita coba sekali lagi. Ayo lebih cepat lagi. Lebih cepat lagi Pandu Gaming. Ya, meninggoy lagi gitu kan. Dan ngomong-ngomong di sini ada pet baru juga. Kita akan coba beli, guys. Oke, ini dia. Wow, bebek pramuka ada toernya, cuy. Ini sih benar-benar unik banget. Ini legendary, guys. Pandu Gaming dapat yang legendary, Paunat. Sekali gacang sudah dapat legendary, guys ya. Apa Paunat dapat bebek rusa. Bebek rusa kan tuh, bebek ada tanduknya, guys ya. Wow, keren banget nih bebeknya Pandu Gaming, ada toernya. Terus dia lagi meneropong gitu, guys ya. Oke, sekarang kita akan coba gacha lagi, guys. Tadi ini telurnya terbuat dari besi gitu dan kita mendapatkan bebek bertanduk ya. Ini biasa aja, guys ya. Oke, kita gacha lagi dan ya ampun bebek bertanduk lagi. Ayolah, masa tadi dapat legendary dan ya uangnya Pandu Gaming udah habis, guys. Harganya berapa? Oh, harganya 1500 koin tenggelam, guys ya. Mahal juga nih. Oke, sekarang saya kita tenggelam-tenggelam lagi, guys. Baru aja masuk air gitu kan. Sepertinya Pandu Gaming kalau di dunia nyata seperti ini, guys. Sepertinya Pandu Gaming udah di blacklist dari pantai-pantai di seluruh dunia, guys ya. Di pinggir-pinggir sungai, pinggir-pinggir danau mungkin udah ada larangan bahwa Pandu Gaming dilarang berenang gitu kan. Karena udah ketahuan Pandu Gaming bakalan jadi beban gitu kan. Baru juga nyemplung di air udah meninggoy. Dan ngomong-ngomong di sini ada checkpointnya juga, guys ya. Tapi kita harus bayar kalau kita ingin menggunakannya. Harganya 2000 tenggelam. Kita langsung beli aja, guys. Dan ngomong-ngomong di sini koinnya Pandu Gaming udah 24.000 nih. Kita akan membuka tempat yang baru, guys. Kelihatannya tempat baru ini keren deh. Soalnya di situ kayak ada api unggunnya gitu, guys ya. Kita akan berkemah nih, Paunat. Berkemah, berkemah, berkemah sama Paunat Ompong yang encok, yang encok. Apa Paunat dan suka makan. Paunat, waduh kasihan bebek kita, malah kebakar bebek kita, guys ya. Dan apakah kita bisa kebakar di sini, guys? Kita akan coba, kayaknya nggak bisa. Dan ini apa nih? Oke, kita akan coba ambil aja. Oke, ini apa? Wow, ternyata kepala kita dimasukin dengan sebuah kotak yang berisi air gitu, guys. Jadi kayak akuarium gitu. Dan kita kayak terjebak di dalamnya gitu, guys. Meninggal. Kita udah nggak berenang-berenang lagi, guys. Yang melainkan sulap gitu kan. Ini kayak trik sulap gitu, Paunat. Tapi trik sulap yang gagal. Oke, kita akan coba melepaskan kotak ini. Belum juga Pandu Gaming menggeser layarnya Pandu Gaming untuk melihat bagian depannya langsung meninggoy, guys ya. Ini benar-benar cepat banget sih. Oke, ini dia. Ya ampun, meninggoy lagi Pandu Gaming. Oke, kita akan unequip terlebih dahulu pet-pet kita, guys ya, agar kita nggak cepat meninggoy gitu kan. Oke, ini dia, guys. Tolong, tolong. Wah, meninggoy. Dan sepertinya Pandu udah nggak membutuhkan mobil tank lagi deh. Karena kan Pandu nggak perlu berenang lagi, guys ya. Ya, meninggoy lagi Pandu Gaming. Dan sepertinya kita akan coba membeli pet lagi, guys. Mungkin aja kita bisa mendapatkan yang epic. Oke, dapat yang umum lagi. Ayolah, tadi dapat legendary. Mungkin Pandu Gaming bisa mendapatkan legendary lagi satu. Ya ampun, dapat umum lagi. Dan akhirnya kita dapat yang langka, guys. Ini mah telur bebek. Dan sekarang kita akan coba upgrade-upgrade lagi, guys ya. Penggandaan udara, terus di sini tenggelam pengganda, dan juga kecepatannya kita akan upgrade-upgrade. Wow, ini udah level maksimal gitu kan. Ayo, mari kita lomba lari pada satu. Bentar dulu dong, pada cepet banget jalannya Paunat. Oke, satu, dua, tiga, go! Lari Paunat! Tapi jangan menyentuh air Paunat. Dan yeay, Pandu Gaming yang menang duluan. Dan langsung meninggoy lagi. Ya, Paunat encok. Tunggu Pandu Gaming Paunat. Iya! Dan sekarang kita akan pindah ke tempat selanjutnya, guys. Dengan harga 65.000 koin. Ini dia tempat yang baru. Dan disitu kayak ada tabung atau akuarium besar, guys. Oh, ini TV Paunat. TV raksasa gitu kan. Ah, Paunat ada Putri Duyung di dalamnya. Pandu Gaming, Putri Duyung. Kakek Duyung maksudnya Paunat. Oke, sekarang kita akan masuk TV, guys ya. The real masuk TV gitu kan. TV raksasa. Kita menyelam dan meninggoy. Dan layarnya tiba-tiba langsung mengarah ke samping, guys ya. Oke, kita akan coba lepas terlebih dahulu pet-pet kita agar kita ada kesempatan untuk berenang-berenang dulu gitu kan. Nah, ini dia, guys. Ada Putra Duyung di dalamnya. Tapi meninggoy lagi. Dan ternyata cara-cara meninggoynya masih banyak, guys. Saya kira ini yang terakhir, cuy. Di situ masih ada akuarium, terus di situ ada air hujan. Sepertinya kita nggak boleh kena hujan. Nanti bakalan meninggoy gitu kan. Apa nih mainnya? Kenapa? Pandu Gaming kita bakalan tenggelam. Kita nggak bisa napas kayaknya badan kalau kena air. Sepertinya kita bakalan nanti air nantinya, guys ya. Dan ya, guys, mungkin cukup sekian dulu episode kali ini, guys ya. Dan mungkin kita akan lanjutkan lagi di episode berikutnya. Karena masih banyak cara-cara untuk mati tenggelam di Roblox yang aneh ini, guys ya. Dan ya, guys, kalau kalian suka dengan episode kali ini, jangan lupa untuk pencet tombol like-nya, komen, dan di subscribe. See you next time and bye-bye, my friends.